kita negara merdeka, berdaulat, apa hal dia campur. Cuma kita tanya dia, dalam mahkamah negara dia apa dia campur? Urusan mahkamah dia. Kalau urusan mahkamah dia pun dia tak boleh campur, kenapa berani urusan mahkamah negara lain dia campur? Itu menunjukkan biadaban dia ataupun kebodohan dia. Tak patutlah kita kata dia bodoh kan, tapi macam bodoh lah kan. Tak, agenda apa? Soal ana, soal dia setuju orang main belakang ke apa, dia setuju orang main binatang. Dia tak ada tamadun ni orang. Kita dah lebih bertamadun. Dia punya suka, dia punya suka lah. Kita punya agama, kita punya peraturan, adat, istiadat kampung kita. Dan dia punya hormat kita. Pihak yang tertentu menggunakan dia, dia sebenarnya jadi alat kepada orang-orang tertentu di apa ni, di negara kita untuk kepentingan dia. Ini sipil senanglah, semua orang bodoh pun tahu siapa akan buat, siapa belakang dia. Semua orang tahu.